Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Untuk perkahwinan kali ketiga, Syahsyah Saidin memilih duda anak dua, Sirhan Wahab, selepas 8 tahun menjanda. Akhirnya sah bergelar isteri kepada Sirhan dengan sekali lafaz pada malam Isnin yang lalu. Syahsyah dinikahkan oleh adiknya Zain Saidin kira-kira jam 9.29 malam. Dia menerima mas kahwin sebanyak RM1,000 berserta 5 berbalas 3 dulang hantaran. Selain itu, dia juga menerima wang hantaran bernilai RM10,000. Terdapat lebih kurang 250 tetamu yang hadir di majlis pernikahan itu, termasuk keluarga, rakan terdekat dan media. Syahsyah memilih persalinan rekaan Yan Creation dan ditata rias oleh Vira Kasriya. Menurut Syahsyah, selepas berkahwin, dia akan berhijrah mengikut suaminya ke sebuah negara di Asia Barat. Terdahulu, Syahsyah pernah berkahwin dengan Johan Abdullah Skinner pada 21 Jun 2003 di London, namun mereka berdua bercerai 4 tahun selepas itu. Untuk perkahwinannya kali kedua pula, Syahsyah mendirikan rumah tangga dengan Salio Prianto Nutoso Marsono pada tahun 2007 tetapi berpisah talak satu pada 10 Julai 2012. Syahsyah dikurniakan seorang anak lelaki yang kini berumur 11 tahun. Semoga perkahwinan kali ini akan berkekalan sehingga ke jannah. Amin.